Setelah siasatan dilakukan, berapa orang ahli keluarga, profil keluarga itu sendiri dan dari segi extent of kebakarannya, dan kemudian dibuat perhitungan. Lepas itu cek dah dapat daripada Treasury hari kemarin ya, bukan kemarin, baru saja kan. Jadi hari ini kita sampaikan ya. Dan jadi bantuan diberikan semuanya dalam bentuk cash, bukan cash, cek ya, cek. So walaupun kita kata peralatan dapur, tapi ianya mengikut kuantumnya. Itu satu ya, iaitu bantuan kepada mangsa kebakaran. Jenis-jenisnya adalah seperti wang saku untuk kemudian makanan harian, pakaian harian. Kalau ada anak yang kecil yang bersekolah, pakaian sekolah, kemudian peralatan persekolahan. Lepas itu kelengkapan tidur, peralatan dapur dan bantuan bahan binaan. Jadi ada yang mendapat 8,000 lebih, ada yang dapat 10,000, dan jumlah kesemuanya hari ini adalah 59,050 ringgit. Memanglah seperti apa tu?